Ternyata kamu belum subscribe ya. Pencet yang tombol merah. Kalau udah, nanti tahun depan akan ada sesuatu yang ajaib datang kepadamu. Makanya langsung aja di subscribe. Terima kasih. Halo semuanya, pemirsa yang ada di rumah. Hari ini Berita Brookhaven akan mengabarkan berita yang sangat menarik nih guys. Jadi di tengah kota Brookhaven ini ada sebuah raksasa yang sangat besar guys. Raksasanya berwarna biru dan dia sepertinya sudah mati guys. Nah, raksasa ini mempunyai pintu di kepalanya dan sekarang sedang dijaga ketat oleh polisi guys. Polisi tidak ada satupun yang bisa masuk ke dalam kepalanya karena pintunya dikunci. Nah, jadi guys, kita semua tidak tahu apa isi di dalam kepalanya. Apakah kalian bisa masuk ke dalam kepalanya guys? Jadi segitu aja guys untuk berita Brookhaven kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton berita ini sampai habis. Sampai jumpa lagi di berita Brookhaven berikutnya. Bye-bye guys. Wah, Mipan sama Zuzuzu, serem banget dong. Brookhaven ini diserang lagi. Iya om, berita buruk terus. Kok monsternya bisa meninggal? Aku juga gak tahu Mipan. Dan katanya Mipan sama Zuzuzu, monster itu ada pintu di dalam kepalanya. Kira-kira isinya apa ya? Niu 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 niu. Mipan sama Zuzuzu. Mipan sama Zuzuzu. Wah, ada polisi beban dong. Ada apa pun polisi? Mipan sama Zuzuzu, aku butuh bantuan kalian. Kalian sudah nonton berita kan? Jadi di sini kita ingin masuk ke dalam kepalanya, tapi kita tidak tahu di mana kuncinya. Apakah kalian bisa mencari kuncinya? Waduh, kenapa polisi beban menyuruh kita? Kita aja tidak tahu di mana kuncinya. Pokoknya kalian harus mencari kuncinya dan kalian harus masuk ke dalam kepala monster yang biru tersebut. Dan kalian cari tahu apa isi dalamnya ya. Waduh, Mipan sama Zuzuzu, kenapa kita disuruh terus sama Pak Polisi? Pokoknya kalian harus menghilangkan monster yang mengerikan itu dari kota Brookhaven ini ya. Kalau tidak, kalian akan aku penjara 10 tahun, oke? Karena kalian sudah berjanji akan bantu aku terus. Waduh, Mipan sama Zuzuzu, kalau kita tidak bantu, kita bakalan dipenjara dong. Kayaknya kita harus bantu deh. Ya udah kalau gitu, aku tidak mau tahu. Pokoknya kalian harus berhasil. Aku mau pergi dulu ya. Bye-bye. Ya ampun, kita disuruh lagi dong. Aku mau bom penjaranya. Pak polisi beban mainnya penjara. Iya bener banget. Kalau kita nggak nurut, mainannya penjara dia. Serem banget. Mipan sama Zuzuzu, kayaknya aku tahu deh di mana harus kita minta tolong. Kalian tahu gak di mana? Kita ke Om Profesor. Betul banget. Let's go. Kita cari kuncinya. Karena Om Profesor Sloty punya pelacak kunci yang sangat bagus. Let's go Mipan sama Zuzuzu. Ya ampun, terjatuh dong mobil kita. Ayo kita ke Profesor Sloty, kita cari kuncinya. Mobilnya salto. Bener banget mobilnya salto guys. Om Profesor Sloty, kita butuh bantuan kalian. Om Profesor. Wah, ada apa Mipan sama Zuzuzu datang ke sini? Om Profesor, bisa tolong gak cariin kunci? Iya bener banget, cariin kunci buat masuk ke dalam monster yang berwarna biru tersebut yang ada di tengah kota Brookhaven. Wah, sepertinya aku bisa. Kalau begitu aku akan buka laptop aku dulu ya untuk melacak kunci tersebut. Oke, Mipan sama Zuzuzu, sebentar ya. Aku bakalan melacaknya. A few moments later. Nah, akhirnya ketemu juga. Jadi kunci tersebut dipegang sama tukang bengkel yang ada di dekat rumah sakit. Wah, kuncinya ada dipegang sama tukang bengkel. Wah, terima kasih Om Profesor. Alatnya canggih banget dan deket banget kuncinya. Kalau gitu aku pengen cari dulu ya. Iya, cepat-cepat kalian ke bengkel tersebut ya sebelum kuncinya hilang. Ayo Mipan sama Zuzuzu, let's go. Kok kuncinya bisa ada di tukang bengkel ya? Sangat membingungkan. Akhirnya sampai juga Mipan sama Zuzuzu di bengkel. Langsung aja yuk kita mintain kuncinya. Let's go. Halo mas, kita membutuhkan kunci. Apakah kamu punya kunci yang bisa masuk ke dalam monster biru tersebut? Wah keren, kamu kok bisa tahu kuncinya ada di aku? Aku ingin ngasih ke polisi, tapi aku takut disalahgunakan. Kenapa kalian bisa tahu? Iya dong, kita kan hebat. Kalau begitu langsung aja kasih kuncinya. Waduh, aku tidak ngasih kunci sembarangan. Aku takutnya kamu salah gunakan kunci tersebut. Tenang-tenang, kita tidak akan salah gunakan. Kita akan menyelamatkan bumi. Oke, kalau kalian baik, coba buktikan dengan like video ini sebanyak-banyaknya sampai 10.000 juta like. Wah, oke kalau
kalau begitu, kita akan buktikan kita baik, guys. Jadi bagi kalian semua yang lagi nonton, jangan lupa like video ini sebanyak-banyaknya ya, guys. Tembusin sampai 10.000 juta like. Karena dengan kalian menekan tombol like, kalian akan membantu kita mendapatkan kunci tersebut untuk masuk ke dalam kepala si monster biru itu, guys. Oke, langsung aja, guys. Like sebanyak-banyaknya dan buktikan kalau kita adalah orang baik yang ingin menyelamatkan kota ini. Wah, ternyata banyak banget yang like. Ternyata kalian beneran orang baik. Kalau begitu, ini kuncinya, silakan diambil ya. Wah, akhirnya Mipan sama Zuzuzu, kita dapat kuncinya. Terima kasih banyak ya, Mas. Kalau gitu, kita akan masuk ke dalam kepala tersebut. Kita akan menyelamatkan dunia ini. Let's go! Saatnya menyelamatkan dunia. Boboiboy, let's go. Dadah, Mipan, kita tinggalin, guys. Ayo, Mipan sama Zuzuzu, let's go. Itu dia monsternya yang sangat besar. Wah, besar banget, guys, monsternya. Langsung aja kita masuk ke dalam kepalanya Mipan sama Zuzuzu. Untung kita udah mendapatkan kuncinya. Ayo Mipan sama Zuzuzu, cepat. Hati-hati, monster ini sangat mengerikan. Nah, ini dia, dijaga sama Pak Polisi. Halo Pak Polisi. Wah, halo, ada apa kalian kesini? Kalian semua dilarang untuk memasuki area ini. Wah, Pak Polisi, kita di sini ingin menyelamatkan kota ini. Kita akan memindahkan monster ini biar dia nggak ada di tengah kota ini. Dan kita sudah punya kuncinya. Wah, yang benar, kalian sudah punya kuncinya. Sini, kasih ke aku. Waduh, maaf Pak Polisi, kita takut kunci ini disalahgunakan. Jadi harus kita saja. Ayo om, kita tendang ke polisi. Ya ampun, nanti aku di penjara. Baik kalau begitu, kalian boleh masuk. Ayo Mipan sama Zuzuzu masuk. Oke, langsung aja aku buka dulu ya pintunya. Wah, berhasil Mipan sama Zuzuzu. Ayo masuk, let's go. Wah, akhirnya kita berhasil juga Mipan sama Zuzuzu masuk ke dalam kepalanya. Dan di isi kepalanya ada seseorang yang sangat mengerikan dong. Jadi ini isi ke dalam palanya. Iya bener banget. Pemirsi, halo, kamu siapa? Kamu tidak perlu tahu aku siapa, karena penonton pasti tahu aku siapa. Coba buat kalian yang nonton, tebak nama aku adalah siapa. Komen ya di bawah. Oh iya, jangan-jangan kamu yang mengendarai monster ini ya. Cepat bawa pergi monster ini dari kota Brookhaven. Wah, tidak bisa, karena tempat ini sangat luas untuk monster ini tidur. Kalau kalian ingin aku pergi, kalian akan aku kasih misi untuk mengumpulkan semua teman-teman aku. Apa? Mengumpulkan semua teman-teman kamu? Iya, benar banget. Kamu bisa masuk ke dalam pintu yang ada di belakang aku. Kalau kalian sudah masuk, langsung aja kalian kumpulin semua teman-teman aku. Kalau berhasil, aku bakalan pergi dari sini. Waduh, kok susah banget. Tapi gak apa-apa Mipan sama Zuzuzu, demi menyelamatkan kota Brookhaven ini, langsung aja kita masuk. Let's go. Wah, akhirnya kita berhasil masuk ke dunia Rainbow Friend Mipan sama Zuzuzu. Dan sekarang kita harus mencari teman-temannya. Let's go, kita cari. Ayo Mipan sama Zuzuzu, ikutin aku aja. Di sini ada apa aja ya? Wah, di sini aku menemukan si Blue. Oke, aku berhasil menemukan Blue. Dan sekarang di sini ada apa? Di sini ada Orange the Wizard. Wah, ada Orange the Wizard dong. Dan katanya kita di sini bisa berubah menjadi temannya. Oke, let's go Mipan sama Zuzuzu. Ayo kita cari lagi yang lain. Di sini ada juga nih, Unicorn Blue. Wah, ternyata temannya ada yang unicorn juga ya. Om, aku dapat Orange. Mantap Mipan. Di sini kita bisa berubah sesuai yang telah kita dapat. Wih, ya di sini ada tangannya si Orange, guys. Oke, kita ambil tangannya si Orange. Nice, sudah. Sekarang kita bakalan pencet yang mob ini, guys. Dan di sini banyak banget teman-temannya yang dipenjara, guys. Dan kita harus membuka semuanya. Untuk yang blue ini tadi aku udah dapat deh. Nah, lihat guys, yang blue ini aku udah dapat. Oh iya guys, yang orange juga tadi udah dapat, guys. Mipan yang dapetin. Oke guys, kita bakalan coba berubah menjadi temannya si Red, guys. Di sini ada blue. Wah, aku menjadi blue, guys. Oh my god, Mipan sama Zuzuzu, lucu banget aku bisa menjadi blue. Kalian ada di mana Mipan sama Zuzuzu? Aku coba berubah jadi orange sekali ya. Om keren jadi monster. Iya bener banget, kita bisa berubah jadi monster. Ah tidak, kepalaku kejepit, guys. Tolong, si blue kepalanya kejepit. Om di mana? Aku ada di mob. Ya ampun, kepalaku kejepit, guys. Kita masuk lagi. Ya, tidak bisa terbuka lagi, guys. Oh no, aku tidak bisa buka pintunya lagi. Tidak, kenapa tertutup, guys? Padahal aku udah dapetin yang orange, guys.
Gak apa-apa, yang penting aku udah berubah menjadi blue, guys. Halo Mipan sama Zuzuzu, ini aku. Itu dia si Mipan, guys. Halo. Aku jadi blue, guys. Zuzuzu, kamu di mana? Kok enggak ada Zuzuzu, guys? Tebak, Om, Zuzuzu ada di mana? Kita coba cari Zuzuzu, guys. Zuzuzu, kamu ada di mana? Kita cari dia, guys, sebagai blue. Di sini aku sebagai blue, kita harus mencari banyak teman. Oh, di sini ada lagi nih. Oke, di sini ada zombie green. Zuzuzu katanya ada di ODD. ODD di mana tuh? Oke, di sini kita coba ke taman bermain ya sambil mencari teman-temannya si Rainbow Friend. Ada berapa nih? Ternyata banyak banget teman-temannya. Ada Backroom Blue, padahal temannya cuma ada 4 doang ya. Blue, Yellow, Red dan juga Orange, guys. Wih, ada permainan dong di sini yang bisa ngambil blue. Padahal udah dapat. Aku mau party green gak bisa padahal udah dapat. Kayaknya error deh. Di sini ada Red the Crazy, guys. Ya ampun, Red menjadi gila, guys. Aku sudah mendapatkannya. Kita cari lagi, di sini ada banyak plus blue. Oh my god, blue mainan, guys. Di sini aku menemukan mainan blue, guys. Keren banget. Di sini juga banyak mainan yang kita bisa ambil, guys. Oke, let's go, kita cari lagi, guys. Aku dapat Red, Om. Wah, Mipan dapat Red. Di mana Mipan Red? Oh, ini dia Mipan sama Zuzuzu. Aku udah menjadi blue, guys. Oh, ini dia si Red, guys. Akhirnya kita bisa mendapatkan Red, guys. Mantap, kita ambil dulu, guys, si Red ini. Oke, udah diambil. Kita sudah menemukan banyak banget, guys. Ada berapa ya kita menemukannya? Coba kalian tebak deh. Oke, let's go Mipan sama Zuzuzu. Ayo kita cari lagi. Walaupun server ini error, guys, kita nggak bisa berubah, guys. Parah banget ya. Di sini ada roller coaster dong. Eh, bukan, prosotan, guys. Kita coba naik prosotan yuk. Let's go. Wah, merosot, guys. Ya ampun, kenceng banget dong merosotnya. Akhirnya berhasil juga, guys. Oke, kita bisa naik. Oh, di sini ada apa, guys? Ada mahkota Rainbow Blue, guys. Ih, keren banget, aku bisa mendapatkan Rainbow Blue, guys. Berarti rainbownya bisa warna-warni. Dia bisa berubah-berubah, guys. Oh, itu dia, ada Zuzuzu, guys. Halo Zuzuzu jelek. Aku ada di bawah kamu. Kita lagi naik biang lala, guys. Kalau di tempat kalian ini namanya apa, guys? Coba komen di bawah ya. Hagi Wagi mana, Om? Ya ampun, di sini nggak ada Hagi Wagi, Mipan sama Zuzuzu. Itu beda game Hagi Wagi. Tapi kayaknya ada deh Hagi Wagi yang versi Rainbow Friend. Coba yuk kita cari lagi lebih banyak. Aku mau turun. Kenapa dia bisa turun? Tolong. Tolong, aku mau turun. Tolong, aku tidak bisa turun. Waduh. Akhirnya bisa juga. Kenapa kita nggak bisa berubah ke mob lain, guys? Nah, bisa. Ih, aku udah bisa, guys. Tapi meninggoy dong. Aku udah bisa loh. Nah, aku jadi oranye, guys. Halo Zuzuzu, aku udah jadi oranye. Halo, kamu jadi apa Zuzuzu? Ya, Zuzuzu udah nggak bisa masuk lagi, guys. Aku jadi oranye. Siapa? Kamu mau aku gigit, Zuzuzu? Sini, aku gigit. Aku gigit. Error. Iya, error dong. Kayaknya kita harus ganti-gantian deh. Tunggu beberapa menit dulu. Mungkin kalian bisa berubah. Kalian berubahnya yang udah kalian dapetin. Nah, di sini nih. Di sini ada Orange the Wizard, guys. Ada Tasi Blue, ada Hagi Blue, guys. Lihat, ternyata bener apa kata Mipan, guys. Ada Hagi Wagi dong, lihat deh. Ada Hagi Wagi, ada Red, udah dapet. Wah, di sini ada Mutant Blue, guys. Wah, lihat, guys, warna-warni gitu. Tapi dia Mutant, guys. Dia tuh digabung gitu, guys, sama Orange, sama Blue. Kegabung semua. Di sini ada Sus Purple, guys, impostor. Aku udah dapet Mutant Blue. Oh iya, di sini juga ada yang Rainbow ya. Tadi mana? Nah, ini dia Rainbow Blue, guys. Lihat. Lucu banget. Ih, aku bisa masuk. Aku bisa masuk, guys. Yes. Yes, aku berubah jadi Rainbow Blue, guys. Nah, itu si Mipan jadi hantu, guys. Aku jadi Rainbow Blue. Oh my god, warna-warni aku, guys. Warna-warni gaming, lucu banget, guys. Warna aku RGB dong, bisa berubah-berubah. Zuzuzu kasihan banget, dia gak bisa berubah, guys. Jangan-jangan Zuzuzu karena kamu belum ngebuka, jadi kamu gak bisa kebuka. Yeay. Zuzuzu, kamu ngapain? Dia pengen masuk ke transparan purple, guys. Tapi gak bisa. Kasihan banget di sini. Cuman Zuzuzu doang yang gak bisa berubah, guys. Aku lihat, keren banget kan? Nah, kotanya aja keren banget, guys. Warna-warni. Dan tubuh aku juga keren banget, warna-warni. Kasian Zuzuzu. Jangan-jangan aku Rainbow Friend juga, jadi gak bisa berubah. Ya ampun. Gimana Zuzuzu, kamu bisa gak? Itu tuh bisa tuh, Zuzuzu masuk. Nah, bisa tuh. Wah, Zuzuzu akhirnya berhasil, guys.
Lihat Zuzuzu guys. Dia menjadi ventilasi dong. Ya ampun, seperti Amogus guys, Zuzuzu. Dia menjadi Red Sus, bukan, dia tuh invisible gitu guys. Tuh lihat, serem banget. Dan si Mipan dia jadi bayi ijo. Mipan jadi bayi ijo guys, lucu banget. Oke, kalau gitu kita cari lagi. Kita cari dua lagi, let's go guys. Kita cari lagi dua untuk kita berhasil mengubah kota Brookhaven menjadi lebih tenang guys. Oke, di sini di dalam rumah harusnya sih ada guys. Kita masuk ke dalam rumah, ada. Ternyata di dalam rumah tidak ada. Oke, kita cari. Aku jadi kayak kura-kura om. Bener banget guys, Zuzuzu jadi kayak kura-kura dong kalau dilihat tuh. Oke, kita masuk sini, kayaknya ada. Oh, di sini ada si Purple guys. Kita telah mendapatkan si Purple, mantap. Let's go, kita cari lagi yang lain guys. Cara keluar ini gimana om? Keluar apa Mipan? Oke, kita cari satu lagi. Kita cari satu lagi, habis ini berhasil. Kita akan berhasil mengalahkan monster tersebut untuk keluar dari kota Brookhaven. Let's go. Lihat Zuzuzu guys, Zuzuzu serem banget dong. Oke, di sini ada Mutant Blue. Oke, let's go guys. Kita mendapatkan Mutant Blue guys. Yeay, kita berhasil mendapatkan dua-duanya. Wah, Mipan sama Zuzuzu. Tapi kok tidak terjadi apa-apa ya? Kok kita tidak pindah ke dunia asli kita? Wah, tiba-tiba bergetar dong. Oh my god, tidak terang. Wah, akhirnya kita berhasil juga Mipan sama Zuzuzu. Kita telah berhasil mengumpulkan teman kalian. Jadi kalian harus kabur dari kota ini. Wah, ternyata kalian jago juga ya. Kalau begitu aku bakalan pergi dari kota ini. Oke, cepatlah pergi dan selamat tinggal. Jangan pernah kembali lagi ya ke sini. Bye bye. Oke, aku akan pergi, tapi aku akan kembali lagi suatu saat nanti. Tunggu saja ya. Wah, Mipan sama Zuzuzu tiba-tiba bergetar. Wah, terang banget. Tidak. Wah, akhirnya Mipan sama Zuzuzu, dia udah beneran kabur om. Iya bener banget, lihat, akhirnya sudah tidak ada lagi. Yeay, berhasil. Kalau begitu langsung aja kita pulang yuk Mipan sama Zuzuzu. Let's go. Kita bisa tidur nyenyak, betul banget. Oke semuanya, terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini sampai habis. Terima kasih juga buat kalian sudah klik tombol like dan juga subscribe-nya. Dan juga jangan lupa komen ya guys, agar kita semakin semangat buat bikin video lainnya. Oke semuanya guys, sampai jumpa lagi di video kudap lainnya. Bye bye guys. Bye bye semuanya.